Laksmi Deniswardana, Bali, Indonesia. Nah, today is the day ya. Jadi ini Laksmi baru aja tiba di bandara. Karena hari ini, sore ini Laksmi akan resmi berangkat ke New Orleans, USA untuk kompetisi Miss Universe pada awal sampai nanti finalnya pertengahan Januari 2023. Dan ini informasi lengkap, terlihat ada Cindy, ada Dinda Krishila, ada tim YPI, ada Pak Mega, ada Bu... siapa itu? Saya lupa itu. Informasi lengkap, trio... trio PI Batch 2022. Ini Laksmi disambut oleh teman-teman PL. Dan ini dari kameranya live Instagram Bunda Latinas. Ini merupakan Laksmi sedang memasuki pintu dari Bandara Suta. Dan kita lihat ratusan bahkan ribuan pageant lover dengan bendera merah putih, kaos putih itu di belakang Laksmi. Terlihat juga petugas pengamanan karena ini sangat membludak, terlihat standby mengawal Laksmi di bandara. Dan aduh, polusnya lumayan cakep nih. Tuh Laksmi dada-dada ke Bunda Latinas. Ini aku ambil live-nya dari Bunda Latinas ya. Terlihat sangat antusias sekali para pageant lover, teriakan-teriakan para hayati, ya ampun. Ini setelah beberapa tahun ya, karena mengingat sebelum Laksmi yaitu si Ayuma itu kan kompetisinya bertepatan dengan masih suasana pandemi. Dan sebelum Ayuma itu si Fred itu kurang lebih atmosfernya seperti ini, semangat pageant lovernya seperti ini. Aduh, merinding banget kalau lihat teriakan-teriakan para hayati yang sudah menanti Laksmi dan tim YPI di bandara. Ada banyak sekali para pageant lover yang sudah rela meluangkan waktunya sore hari ini di kalender Senin 26 Desember 2022 untuk memberi semangat, memberi dukungan kepada Laksmi, wakil Indonesia di Miss Universe 2023 yang akan digelar pada mulai awal Januari sampai 14 Januari 2023. Nah, ini Laksmi menyapa. Aduh, teriakan para teman-teman pageant lover dan hayati ini sangat luar biasa. From Ubud to Universe, kompetisinya Miss Universe akan digelar di New Orleans, USA. Dan ini Laksmi berada di Bandara Soekarno-Hatta International Airport Terminal 3. Dan sore hari ini Laksmi, tim YPI dan teman-teman kompetisinya, ada Cindy, ada Dinda, turut semangat antusias. Itu Pak Mega terlihat memberi arahan kepada teman-teman PL untuk sedikit lebih kondusif, karena emang semangat sekali. Hempaskan, lepaskan semua itu kalau kata Laksmi. Dress code emang diimbau untuk mengenakan yang berwarna putih atau merah ya, dengan hashtag merah putih kan suta. Baru keren banget ini. Laksmi mengenakan baju berwarna merah, memakai crown, didampingi Pak Mega, terus ada juga Cindy yang kemarin kompetisi tim Desentara Nasional, ada juga Dinda Krishila yang sudah membanggakan Indonesia di Miss Supranasional dengan gelarnya sebagai juara 4. Nah, itu Dinda memakai outfit warna putih. Dinda menyelempangkan syas kebanggaan para pemenang putri Indonesia. Oh, ini Miss Universe Indonesia 2022.
Ini di bandara sangat ikonik ya, karena tumpukan dari kain yang bermotif kayak sarung ini merupakan bagian dari sejarah, bagian dari histori Bandara Soekarno-Hatta. Jadi pasti untuk momen-momen send off atau mengirim wakil kita di ajang internasional pasti akan memanfaatkan background tumpukan apa ya tadi kata Pak Mega itu. Ya seperti inilah suasananya.